Beginilah aktivitas sejumlah anak dan remaja di Kota Bandar Lampung di masa libur sekolah dan di akhir pekan, yang mengisi waktu dengan berolahraga memanah. Mereka tergabung dalam Bandar Lampung Arseri Club, yang merupakan suatu wadah untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan memanah yang rutin dilakukan setiap pagi dan sore hari di kawasan lapangan PKWRW Halim, Bandar Lampung. Dengan berbaris memanjang, para peserta baik itu anak tingkat SD, remaja hingga dewasa, saling menunjukkan kemampuannya untuk membidik dengan baik agar busur panah dapat mengenai sasarannya. Sehingga dibutuhkan konsentrasi, kesabaran, dan fokus yang baik. Bahkan dari hobi olahraga ini, tidak sedikit dari peserta yang telah berhasil menyabet berbagai penghargaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Seru, dapat banyak pengalaman, banyak teman, bagus juga untuk fisik, mental. Ada kejuaraan indoor se-Indonesia, yang kemarin itu yang kejuaraan nasional antar pelajar. Latif Pramono selaku pelatih panahan mengatakan terdapat segudang manfaat dalam olahraga panahan. Selain memperoleh prestasi melalui kompetisi yang dilombakan, olahraga panahan juga melatih fokus, kesabaran, hingga ketelitian yang bisa diajarkan secara dini pada anak. Panahan itu satu, melatih kesabaran. Kedua, melatih konsentrasi di samping untuk memang untuk berolahraga. Yang ketiga, melatih ke konsentrasi, kesabaran, ketelitian, serta mengontrol emosi diri sendiri. Nah, paling berat panahan itu melawan hawa nafsu atau emosi diri sendiri. Bandar Lampung Arseri Club juga membuka diri bagi siapa saja yang berminat dan ingin bergabung untuk mengenal hingga mempelajari olahraga panahan yang dinilai memiliki banyak manfaat. Bahkan klub ini juga menyiapkan perlengkapan panahan bagi para pemula. Vinda Sela, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.